Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat atau DPPKBP 3 APM Kota Palangkaraya mendata, sekitar 640 balita terindikasi berisiko stunting. Berdasarkan hasil pemeriksaan intervensi serentak oleh kader-kader posyandu kepada 18.000 balita pada bulan Juni lalu. Untuk itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Palangkaraya pada 22 Juli memberikan penyuluhan tentang pemenuhan pangan bergizi dan pangan fortifikasi kepada 60 ibu dengan balita di Aula Balai Pelatihan Kesehatan setempat berupa edukasi metode penambahan vitamin dan mineral tertentu ke dalam bahan pangan, khususnya untuk ibu dengan balita berisiko stunting. Mengingat penurunan angka stunting, seperti dikatakan Kepala BB POM Palangkaraya Yeni Ardayanti, memang menjadi program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. POM termasuk dengan untuk menurunkan stunting ini, yang pertama adalah melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian kita juga melakukan pengujian produk-produk makanan yang nantinya akan diasumsi. Melalui kegiatan edukasi itu, diharapkan ibu balita dapat memberikan kebutuhan pangan yang tepat dan aman untuk anaknya, sehingga risiko kasus stunting di ibu kota Kalimantan Tengah tersebut dapat dicegah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.